Ada beberapa hal yang kami sanggah yang mulia. Oke, silakan. Keterangan empat saksi. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 6 Juni. Juni paginya. Malamnya Pak, sebelum acara ulang tahun. Oh, sebelum acara ulang tahun, oke. Kemudian itu acara surprise, surprise. Jadi yang lain nggak tahu, hanya saya dengan Joshua karena saya mesen kue dan tumpeng ke Joshua. Oke, okay, terus? Saya juga nggak tahu. Kemudian tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam Pak, jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Okay. Kemudian saya ingin meluruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan Pak. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Okay. Jadi hanya membantu mengurus rumah tangga dan menjadi driver pada saat kegiatan Bayangkari, Pak. Cuma okay, mungkin istilah mereka ini. Oke. Okay. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson, yang mirip tadi disampaikan. Kemudian keterangan Romer juga bahwa pada saat masuk pintu utama kamar durian 3 itu terbuka, saya sanggah karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya membuka pintu kamar istri saya. Oke. Kemudian saudara Romer juga menyampaikan melewati tubuh korban Joshua itu tidak Pak. Karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban sehingga saya lewatkan mepet dengan TV waktu itu. Dan rumahnya memang kecil. Oke. Okay. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa patwal saya ini bukan bodoh amat Pak, tapi memang dia tugasnya memang bawa motor aja udah sulit Pak, jadi nggak mungkin okay, dia tahu kegiatan saya. Yeah. Juga. Kemudian saya perlu juga sampaikan Pak bahwa Kompleks Porim 46 itu adalah rumah dinas yang kami tinggali sejak 2015 Pak. Yeah. Karena ajudan dan kru di rumah sudah bertambah, supaya nyaman kami pindah ke rumah mertua di Bangka Pak. Okay. Sehingga itu nanti di Bangka lah kemudian kami tinggali sampai dengan pertengahan 2020 Pak. Itu waktu itu rumah saguling belum jadi. Oke, okay, ada lagi? Kemudian setelah itu rumah saguling jadi kami pindah dan bertempat tinggal bersama istri dan anak-anak. Oke. Okay. Demikian Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, okay, nanti saudara mempunyai kesempatan yang lebih untuk menjelaskan detailnya. Izin juga yang mulia terakhir mungkin. Ya, apa? Kesempatan saya ketemu dengan ajudan saya ini Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, okay, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya Pak, tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Demikian. Oke, silakan.